Paket. Mana ini Pak Ketua? Oh, di sini Pak Ketua dicari. Oke. Sepi ya Ketua ini nanti ya? Ada umat. Nanti malam jam 2 pemain voli datang 4 orang. Pemain voli siapa? Joko Bingkong. Haji Terlambang. Risma, Pak Nur. Oke. Kan kemarin Pak Agung bawa pemain voli. 8 orang kan pemain voli 6 orang. Yang 2 cadangan. Ini nanti pemain voli ikut lagi. Iya. Kan pemain voli kan 6 orang. Untuk kemarin di Belanda kan 8 orang. 9 bagus budgetnya. Siap Ketua. Pemain voli datang nanti jam 2 itu. Untuk 378. 378. Ini kemungkinan Bang Fauzi sama 378 bareng enggak apa ya? Tepatnya paling 3 jam. Duluan Fauzi, tapi nanti belakangnya masuk 2 jam. 38. Oke. Kalau nggak trouble yang 30. Iya. Nah, mobil yang kasihan ini Pak Ketua. Bang Fauzi itu banyak cobaan untuk trip kali ini. Iya. Kemarin kaca pecah. Iya. Tadi malam kebakar kali apa ya itu? Kemarin malam ya, kebakar itu tali kipas, tali AC itu loh. Yang di belakang itu. Iya, sampai keluar asap kok. Saya nonton videonya di mana? Oto Gadang Channel atau apa ya itu ya kemarin. Pokoknya ada gangguan di jalan. Iya, kasihan sekali. Tadi udah telepon Pak Ketua suruh mondikan aki sama uang makan. Gitu ya. Ya, mari ya, sama-sama. Bang John. Ya. Hati-hati ya Bang John. Ya. Enggak lancar. Oke, hati-hati. Tuk. Mas. Bang Martin. Kalau kau bilang Bang kata-kata Bang Omes. Hati-hati ya Bang John ya. Kata-kata Bang Omes. Bang Alim hati-hati. Yuk. Angin ini gini yuk. Angin lagi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Nopin 270 diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar, selamat sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin ya robbal alamin. Kita menanti kedatangan bis ALS Nopi 220 ya, tapi belum terpantau di mana posisinya, jadi kita tunggu saja nanti. Tapi yang pasti hari ini atau malam ini bis ALS Nopi 220 akan masuk ke pool bis ALS Yogyakarta. Pemberangkatan bis ALS Nopi 270 ya, ini saya langsung pulang karena ini anak-anak tadi nelpon saya untuk segera jumpa karena ini hari Minggu. Saya maklumi ya, karena memang waktu luang anak-anak ke saya dan saya ke anak-anak itu cuma hari Minggu. Anak-anak pada libur dan saya pun harus bisa memanfaatkan waktu libur anak-anak. Pokoknya dibagi-bagi ya, di ALS ya keluarga. Nanti malam bila ada waktu ya, saya akan merapat ke pool ya, karena tadi baru saja Bang Fauzi juga menghubungi saya bahwasanya Bang Fauzi sudah sampai di Cikampek, jadi nanti kemungkinan akan tiba di kota Yogyakarta pukul 10 malam ya.
sore hari bersama keluarga ini ya, sama anak-anak, istri. Tentunya Rafa dan Farah ikut ya. Sore hari ini waktu menunjukkan pukul 4:44 ya. Jalan sore ini sama Rafa dan Farah. Sambil menikmati bebek goreng Pak Wit. Ini tepatnya di Jalan Samas ya nih teman-teman ya. Untuk bebek goreng Pak Wit ini buka dari jam berapa Pak sini Pak? Buka dari jam berapa sini? Setengah 10 ya? Iya. Setiap hari buka? Enggak tentu Pak. Enggak tentu ya. Setengah 10 sampai? Jam 7. Jam 7. Tempatnya luas ya. Nih. Sama Rafa. Apa? Mainan apa ini? Enggak tahu. Mainan Farah sama istri saya. Aku jualan sate. Jualan sate. Wow. Cuci tangan dulu. Oh, ini apa ini, Dek? Sate. Oh, ini buah talok. Kesukaan Dek Farah ya? Ini mainan zaman dulu. Apa ini namanya? Tembak-tembakan. Gimana itu? Kasih kertas masukin dan terus nanti tuh ini terus ini tuh itu dimasukin kertas lagi terus kayak dimasukin gitu. Ada suaranya ya? Ada. Harusnya bambunya harus kecil kayak gini. Itu gede itu ya? Iya. Kamu cuci tangan belum, Dik Farah? Belum. Cuci tangan dulu kan? Temenin, yuk. Cuci tangan dulu. Pinter. Kita jalan-jalan hari Minggu. Tadi Farah kok nelpon papa terus untuk pulang, kenapa? Pengen jalan-jalan. Setiap hari ditinggal papa ya? Iya. Nanti katanya libur, kok jadinya kerja? Iya, maaf. Tadi sebetulnya papa mau libur ya, Dik ya? Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Cuman sebentar kok tadi papa ke pool. Ini papa? Iya. Cuci tangan dulu. Selesai papa, mau cuci tangan. Oke, yuk kita makan sore. Iya. Kita nggak jauh-jauh aja ya. Kita jalan-jalannya nyampe dekat-dekat aja. Ini dekat rumah ya, Dik ya? Iya. Ini jaraknya hanya 10 menit dari rumah. Jadi sekitar 3,5 kilo ya dari rumah ini ya. Nih, Mama udah pakai terong menunya sore hari ini ya. Minta. Apa? Ambil lagi piring sana. Ya ambil lagi. Bisa enggak lewat situ? Oh, bisa. Mas Rafa. Alhamdulillah. Sore hari ini kumpul bersama keluarga sama Rafa, Farah dan Mama, istri saya ya. Apa itu, Dek? Buah talok. Iya.
Kalau enggak ada buahnya. Ini ya. Enggak ada buahnya berarti belum ada buahnya. Kalau Rafa di mana-mana paling suka itu kepala. Iya toh? Kenapa kok suka kepala Mas Rafa? Asin. Iya. Ambilin nasi Pak Madik. Oh ini udah ada. Oh iya, itu kalau merah ini matang. Matang ya. Mana yang matang? Yang kayak gini. Ini masih manis. Oke, makan dulu, makan dulu. Yuk, kita makan dulu. Kita skip. Berdoa dulu bisa enggak bisa? Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Kita makan dulu. Sama Rafa dan Farah dan Mama. Makan jangan asal makan terus dan kita makan makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Mantap. Panas. Masih panas. Jangan tiup yang panas. Apa deh? Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Oh gitu. Minum 3 tegukan. Apa? Minum 3 tegukan. Minum 3 tegukan. Pinter ya adik Farah ini ya. Yang ngajarin pasti Bu Guru ya. Enggak. Siapa? YouTube. YouTube. YouTube malah. Anak YouTube ini Wara ini. Enggak napa-napa. Kalau memang itu baik enggak apa-apa. Ini ya istri saya ya yang jarang-jarang loh saya bisa bareng sama keluarga seperti ini ya. Karena setiap dari pool biasanya saya sore baru pulang sampai rumah biasanya maghrib ya Dik Wara ya. Kadang-kadang sore, tapi untuk hari Sabtu dan Minggu memang saya khususkan untuk keluarga, saya pulang lebih awal. Besok pagi aku Swat. Mau PCR. Oh iya, besok pagi Dik Farah mau PCR ya? Mau naik pesawat pasti. Loh mau kenapa? Dari sekolahan. Oh dari sekolahan. Oke, besok mau pagi memang Dik Farah sama Dik Farah sama Mas Rah harus ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur ke tempat siapa? Mbah. Ke tempat Mbah? Iya. Oh. Ya, ini besok pagi Mas Rafa dan Dik Farah mau tes PCR. Semoga hasilnya negatif. Kemarin udah swab kan? Iya. Udah swab. Negatif. Negatif. Mas Rafa kemarin swab belum? Udah. Hasilnya? Sama. Negatif. Negatif juga? Iya. Oke. Oke ya. Enggak boleh minum es seperti itu, enggak boleh. Gimana? Enggak boleh minum seperti itu. Enggak boleh minum es. Iya. Kenapa? Nanti sakit. Pilek atau sakit, nanti enggak bisa ikut. Nanti boleh ya. Tapi nanti positif. Oke. Siap. Kita makan dulu ya. Papa ini pingin aja esnya. Ini mendingan ini aja besok kan ada es. Ada es krim mau di rumah? Iya. Di mana? Kulkas. Kan itu hadiah dari papa. Oh iya iya. Masa papa yang lupa? Lupa papa. Yang bawa papa. Halo. Oke ya teman-teman saya tak makan dulu. Aduh. Kenapa? Pelan-pelan. Nasinya tambah. Kakak habis duluan. Iya. Ini apa? Iya. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Doa terbaik untuk semuanya ya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.